GSN, sahabat-sahabat GSN di manapun Anda sedang berbahagia di senja hari ini. Selesai kita akan mereview sejenak sebilah golok yang menurut saya bentuknya unik, lain daripada yang biasanya. Seperti ini bentuknya, golok sembelihnya, handle dan sarungnya hampir bulat ya. Ini handle setengah bulat dan sini seperti ini, dipin satu selut kuningan. Ada aksesoris tali, bukan tali bur, ini tali yang biasa aja seperti ini. Kadang dalam pemilihan kayu juga menentukan kualitas mutu atau kualitas seni ya, seni lebih tinggi. Orang kadang menilai ini kayunya kalau seandainya dipakai coklat polos semuanya bolak balik, atau hitam polos bolak balik akan lebih indah, berkatan seperti itu. Tapi ada juga sebagian orang yang kepingin di kayunya itu semacam ada kembang-kembang atau kembangan atau motifnya sama seperti ini. Oke, kita aman, rapat, tidak kocak, langsung kita cabut. Seperti ini bentuk bilahnya, lempeng ya. Kita lap dulu minyaknya. Selut kuningan. Tapi di sininya tidak rapat ya selutnya ya. Ini kayunya, kayu sonoklingnya. Ini full kayu sonokling. Ada rikaso untuk biar keluar, biar untuk saat ditancapkan dia rapat tadi itu ya. Berbahan baja per bekas atau per lawas. Memiliki panjang 31 cm, lebarnya 3 cm lah. Karena saya kalau bilang 3,5 ini kurang dari 3,5. Ini 3 cm lempeng. Selanjutnya ketebalannya 5 mm sampai di ujung sini. Oke, panjangnya 31 cm. Satin polis. Langsung kita tes performanya. Halus banget. Halus banget, guys. Kita tekan. Ini kalau untuk sembelih kambing enak, sembelih sapi dorong juga enak karena tunggungnya tebal. Tapi kalau ini untuk tarik kurang nyaman menurut saya, di genggamannya kurang nyaman. Tidak ada jengkolan dan modelnya bulat, agak gepengan ya modelnya. Jadi kurang nyaman. Mungkin ini spesialis dorong ya. Coba di plastik dulu ya. Coba dikresek. Waduh, mantap. Waduh, kalau kampungnya mantap banget tajamnya. Tajam ajib ini. Waduh. Kampung, guys. Berapa bang kalau kampungnya? Murah ini. Dari baja per bekas.
Jelas. Terus kita traktikan. Sekali lagi kita lihat performanya untuk kolok kampung yang murah, murah meriah, minimalis. Oke, tisu belum ya? Nah, tisu. Terus yang terpenting di kresek. Kalau kresek mampu, insya Allah di layar sapi juga mampu. Demikian review singkatnya. Kalau kampung apa ya namanya ini modelnya kayak gini. Silakan bagi sahabat GSN yang tahu nama jenis model kalau seperti ini bentuknya. Ya, kalau kampung harganya murah meriah dari bahan baja per lawas, per bekas. Bekas apa? Bekas pernya mobil, mobil apa? Tidak tahu. Jangan dipaksa untuk menjawab kalau tidak tahu. Gitu ya. Terima kasih sudah menonton video saya yang singkat padat ini. Reviewnya dari Ketajaman Golok. Support Anda sangat kami nantikan, dukungan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.